zona blank spot semakin mengecil. Supir menutup kabin dengan kaca film yang tebal. Banyak area yang tidak terlihat oleh supir di Quester. Menyukai kaca film diajurkan untuk mobil Quester. Boleh memakai Quester biar merasa adem. Tapi tolong kaca spion kalau bisa jangan terlalu masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam nanti mengenai pengaman tangan Quester. Kalau bisa gagang spionnya harus keluar. Contohnya kayak ini, Pak. Rapi, gelap, terus enak dipakai. Hati-hati musim hujan. Iya. Terus harus hati-hati musim hujan. Musim hujan ini sering terjadi kecelakaan. Ya, posisi jalan licin, mobil terlalu kecil, motor yang sering motor itu, Pak. Kalau bisa ini lebih efisien, hati-hati, hati-hati selamat di jalan. Hati-hati. Dan terima kasih. Selamat berkendara di jalan. Selamat berkendara di jalan. Salam. Salam saya Yosi. Yosi. Ke satu. Ya. Ke satu. Kemudian yang kedua adalah indikator kita perhatikan. Ya, indikator lampu sen. Dan kita tengok, ya. Ya. Kita tengok ke kiri. Jadi holder ya, so holder kemarin kita lihat pakai apa, menengokkan kepala. Saat suasana sempit, teman-teman jangan panik. Nah, ini di speed 1 nggak perlu acceleration ya, di start awal tadi. Ya. Dia cukup idle, dia akan bergerak. Oh, iya. Dan kita perhatikan RPM. Ya. Kita perpindahan di sini dengan shift ya, atau di loncat satu gear, jadi satu langsung ke tiga. Jadi nggak perlu diurut kalau progresif ya, karena ini engine-nya power besar, torsinya besar, di RPM rendah, 900 sampai 1000.